Halo guys, ya sekarang kami berada di Dubai Airport. Ya saat ini kami akan meninggalkan Dubai, kami akan menuju Jakarta. Nah di Dubai ini untuk proses check-in sudah tidak lagi menggunakan counter. Jadi semuanya sudah serba elektronik, self service ya, kita sendiri yang check in. Nah ini Kang Ai, teman kami sedang melakukan check in untuk kita semua ya, kami berempat. Jadi Kang Ai ini melakukan check in untuk 4 orang ya. Kita ikuti instruction-nya dari layar, itu mengatakan suruh masukkan paspor ya. Jadi paspor di scan ya, itu ada petunjuknya. Jadi tinggal kita ikuti saja petunjuk yang ada di layar dan perintah-perintahnya, maka akan selesai. Nah ini paspor kedua, paspor pertama tadi sudah selesai, kemudian paspor yang kedua, kemudian ketiga ya, dia sudah minta untuk di scan lagi paspor ketiga. Ya ini paspor ketiga di scan. Ya, kemudian menyusul paspor yang keempat ya, sampai selesai. Ya, karena tadi ada kesalahan memasukkan paspor, jadi ditolak oleh sistem. Jadi makan waktu agak lama ya, kita ulangi lagi dengan masukkan paspor yang benar. Akhirnya selesai juga. Jadi paspor sudah di scan. Nah ini sekarang sudah keluar boarding pass ya. Boarding pass kedua, boarding pass ketiga, boarding pass keempat ya sudah. Untuk selanjutnya kita menuju ke baggage drop off ya, tempat memasukkan barang-barang. Nah ini juga online, jadi tidak ada lagi konternya, kita ikuti prosesnya. Ya seperti tadi, kita masukkan lagi data-data kita. Nah ini Kang Ai lagi masukkan data-data kami semua. Ya, jadi sistemnya ini per name dan per pieces. Begitu satu nama di input, kemudian satu pieces akan ditimbang berapa beratnya dan langsung keluar labelnya. Nah, kita sendiri yang masuk, yang mencantumkan label di barang tersebut. Dia sudah ada lemnya, jadi tinggal direkatkan saja. Nah, kalau sudah selesai proses,
Ya, itu barang pesatu sudah selesai diproses, sudah dibawa konveyor. Kemudian kita masukkan lagi barang kedua dan seterusnya hingga selesai. Nah, demikian proses check-in online selesai. Kemudian proses drop-off barang selesai. Ya, selanjutnya kita menuju ke pengecekan PCR, kemudian imigrasi, dan langsung masuk ke ruang tunggu pesawat. Demikianlah proses yang kita lalui untuk terbang dari Dubai. Sampai jumpa di Jakarta.